Sekarang ini lebaran pertama aku sama kamu. Kalau tahun kemarin kita masih tunangan. Tapi kalau tahun sekarang kita sudah resmi jadi suami istri. Iya, senang rasanya bisa lebaran pertama sama suami. Iya dong, aku juga senang lebaran pertama bareng istri. Oh ya, sebentar lagi kamu ikut aku ke makam bapak dulu. Ya udah, kita nyakar dulu. Iya. Yaudah yuk lanjut. Pak Joko. Pak Lek. Bu Joko. Iya Pak Lek. Selamat Hari Raya ya. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya saya juga Pak Lek, kalau ada salah mohon dimaafkan. Iya Pak Joko. Oh iya maaf ya, masih belum mampir ke rumah Pak Joko. Soalnya masih ada urusan bentar nih. Mau kemana Pak Lek? Oh mau jemput keluarga, soalnya yang dari Jogja kebetulan mau kesini. Jadi saya mau ke jalan raya. Oh ya udah sendiri aja Pak Alek. Iya sendiri, kebetulan si istri lagi masak rawon. Oh iya, hati-hati ya Pak Alek ya di jalan sekali iya. Lagi. Mohon maaf lahir dan batin ya. Iya sama-sama Bu Joko, Pak Joko. Ya udah saya tinggal dulu ya Pak Joko. Ya Pak Alek, hati-hati Pak Alek. Ya, salam sama keluarga di rumah. Siap. Ya udah mah, yuk. Oh ya Pak, aku mohon maaf lahir dan batin ya. Iya Ma, aku juga mohon maaf lahir dan batin. Maafin kalau Papa punya salah. Iya, sama-sama Pak. Mama juga kalau ada salah, minta maaf ya. Iya, jadi sekarang kita kosong-kosong. Iya Pak, dari nol lagi. Oh ya, Mama sekarang masak apa? Mama masak opor ayam. Wah, jadi pengen makan nih. Oh ya, rencana katanya Ibu mau pulang, tapi besok. Mau pulang kemana, Pak? Ya, pulang ke sini, Ma. Mungkin sekitar 2-3 hari Ibu di sini. Oh ya, Ibu naik apa? Katanya sih mau diantar Mang Adi ke sini. Ya udah, kalau gitu. Oh ya, Pak. Katanya kita mau ke makam. Kayaknya bentar lagi aja deh, takutnya ada tetangga mau kesini, gak enak kalau gak ada orang. Oh iya, sekalian sambil nunggu tamu-tamu juga. Iya, lagian kita juga orang baru kan di sini. Iya sih. Terus, katanya Mbak Ika mau kesini, kapan? Mungkin besok atau lusa juga sih. Iya, soalnya kemarin sempat DM ke aku, katanya pengen main kesini pas lebaran. Ya udah biar nanti aku telepon tanyain kapan mau kesini. Ya udah. Oh iya, Mbak Ika itu punya anak kembar. Lucu-lucu. Kamu gak pengen anak kembar? Ya doain aja ya. Terus kita usaha juga. Terus berdoa sama Allah. Semoga kita juga bisa punya keturunan. Amin. Oh iya Pak, ini cobain kue Mama. Oh ini Mama yang buat? Iyalah. Cobain. Gimana Pak? Enak. Kamu kan pintar masak, jadi kalau buat kue kayak gini ya pasti enak. Iyalah. Ini kue-kue ini aku sendiri semua lupa yang buat. Oh. Jadi Papa gak sia-sia dong nikah sama Mama. Selain cantik, soleha, juga pintar masak. Amin. Makanya Mama gak boleh sampai telat kalau masalah ibadah. Iya Pak, kita juga memperbaiki diri, sama-sama memperbaiki diri. Iya dong, jadi hal-hal yang buruk di masa lalu harus kita tinggalkan. Iya Pak. Aduh, kemana ya si Anton? Kok gak nyampe-nyampe nih? Padahal udah dari semalam pergi dari Jogja. Tapi kok gak nyampe-nyampe juga ya? Coba aku telepon dulu deh. Halo Ton, kamu udah sampai mana? Oh, udah sampai Kali Tapen. Oh ya udah, tapi kamu ingat nggak gang masuk ke rumah?
Oh, lupa. Nah, sebelum Polsek, nanti itu ada perempatan. Kamu belok kiri aja. Di sana tulisannya Jalan Madakelana. Nah, betul sekali. Pas baru masuk itu ada SD sebelah kiri. Kamu lurus aja. Nanti mentok ada sungai. Ya, belok kanan. Ya, betul-betul. Oke, ya udah aku tunggu ya. Kamu sama Bude juga? Oh, cuma berempat sama istri kamu, Bude sama si Mary. Oh, ya udah aku tunggu di pertigaan nih. Katanya kamu lupa juga. Aku pas mentok ada sungai di sana aku. Oh, ya udah deh, aku tunggu di sini. Waduh, kamu gak usah repot-repot gitu seharusnya. Aku juga gak mengharapkan oleh-oleh dari kamu, Ton. Ya, tapi alhamdulillah. Iya, terima kasih. Ya udah deh, aku tunggu di sini ya. Hati-hati loh. Oke, oke. Ya udah, assalamualaikum. Waduh, sebentar lagi keluarga dari Jogja udah hampir sampai nih. Mana istri masih masak. Waduh, siapa lagi nih? Oh, ucapan selamat dari kantor. Oh. Oke, oke deh. Tapi orang-orang kemana ya? Tumben banget gak ada yang lewat. Ini siapa lagi? Banyak banget kalau hari raya gini yang ngucapin selamat hari raya, minal aizin. Biasa, pencitraan. Tapi mana ya orang-orang gak ada yang lewat? Biasanya sebelum pandemi banyak orang yang bersilaturahmi sesama tetangga. Tapi tahun ini sepi banget. Mana aku juga pengen nyicipin opornya si Farhan. Udah lama nih gak main ke rumah si Farhan. Tapi ngomong-ngomong, si Farhan udah punya cewek belum ya? Perasaan kemarin baru putus sama si Meta. Ya udahlah, ngapain bahas si Farhan? Lebih baik aku nungguin si Anton di sini. Loh, Mbak Dewi nelfon. Halo Mbak, assalamualaikum. Minal aizin wal faizin ya Mbak. Oh ya, gimana kabar keluarga di kampung? Alhamdulillah. Lebaran hari ini di kampung rame dong Mbak. Katanya Mas Subhan juga datang. Oh, udah OTW. Oh ya udah Mbak, nanti kalau udah kumpul semua, saya video call Mbak ya. Oh, siap Mbak. Waalaikumsalam. Ma. Ma. Ayo, katanya mau ke makam. Iya, Pa. Loh. Ma. Kok pakai seragam? Iya, aku ada tugas mendadak nih, barusan ditelepon. Lah. Terus papa gimana? Yaudah nanti aja, nunggu mama pulang aja. Atau papa mau sendiri? Padahal tahun ini papa berharap bisa lebaran bareng sama mama. Ya gimana pak, namanya juga udah tugas negara. Iya sih, bener juga mah. Ya aku harus ngertiin mama. Yaudah nanti. Kalau ada waktu, kalau mama udah selesai, baru kita ke makam sama ke keluarga-keluarga. Ya sudah, gak apa-apa deh, Ma. Nanti aku ke makam sendiri. Dan lebaran hari ini aku sendiri juga. Lagian, ini kan bagian dari tugas mama. Iya, sabar ya, Pa. Iya, pasti sabar dong, Ma. Ya, papa gak terbiasa aja. Ya udah mungkin ini karena pertama jadi papa gak biasa, gak apa-apa lah. Iya gitu mah. Jadi ya mau gimana lagi? Aku harus mensupport istriku. Ya udah. Mama berangkat dulu ya pak ya. Iya mah. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tapi ini berat. Seiring berjalannya waktu, akan merasa terbiasa. Inilah bagian dari tugas istriku yang harus siaga 24 jam untuk tugas negara. Sebagai suami, aku tidak boleh overprotective, berikan kepercayaan penuh dan menjaga dia dengan baik. Aku harus menjadi suami yang profesional, selalu mensupport istriku dalam menjalankan tugas. Sayang, jadilah kamu wanita yang kuat dan sabar. Semoga pekerjaanmu barokah. Dilindungi dari segala bahaya, dijauhkan dari masalah, dan selalu diberikan kesehatan. Di sini, suamimu hanya bisa mendoakanmu agar selalu selamat dalam setiap usahamu. Semoga pekerjaan istriku hari ini berjalan dengan lancar, selamat, dan semoga tidak ada kendala di jalan. Udahlah, aku mau ke makam dulu, terus mau silaturahmi. Jadi untuk lebaran hari ini aku harus kuat. Mungkin lebaran tahun depan aku merasa terbiasa. Semangat istriku.